Tidak perlu dinafikan lagi, ketajaman penyerang Johor Darul Ta'zim, Bergson Da Silva, sudah tentu sentiasa akan menjadi masalah buat benteng pertahanan lawan. Namun ada beberapa info menarik yang pastinya ramai lagi tidak tahu mengenai sejarah dan karier penyerang kelahiran Brazil ini. Pada tahun 2016, Bergson pernah menggegar Brazil apabila menjadi penjaring terbanyak dalam Liga Brazil, walaupun hanya Liga Division 2, namun beliau berjaya meledak 16 gol dalam 28 penampilan bersama Paysandu Sport Club. Selepas cemerlang bersama Paysandu, Bergson dipancing oleh pasukan Liga Serie A Brazil, Atletico Paranaense, namun kecemerlangan Bergson tidak dapat diteruskan bersama kelab barunya itu apabila hanya meledak 3 gol dalam 22 penampilan. Walaupun cemerlang bersama JDT sejak 2 musim kebelakangan ini, namun karier Bergson di Korea Selatan agak menghampakan. Bergson pernah 2 kali berhijrah ke Korea dengan 2 kelab yang berbeza. Pada musim 2011, Bergson beraksi bersama Suwon Bluings di Liga K1 Korea. Beliau hanya menjaringkan 1 gol dalam 11 penampilan bersama kelab tersebut. Bergson berhijrah semula ke Brazil untuk menyertai Vila Nova selepas itu. Bergson sekali lagi berhijrah ke Korea Selatan pada 2015 untuk menyertai pasukan Busan E-Park yang beraksi di Liga K1 Korea. Beliau hanya sempat beraksi dalam 8 perlawanan dengan tiada jaringan yang dapat dihasilkan. Kehadiran Bergson di Liga Malaysia akan terus mewarnai musim 2023 ini dan dijangka Bergson akan terus meledak gol-gol hebat bersama JDT, gandingan trio Amerika Selatan bersama Fernando Forestieri dan Diogo Luis Santo akan menjadi sandaran utama JDT musim ini.